Dia ni salah seorang anak muda yang terpilih oleh Suntik. Suntik ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini kami bawakan juga macam konten sebelum ni berkaitan dengan perjuangan anak muda. Jadi sini kami bawa orang yang kira macam dia ada perjuangan dalam sastra lah. Aku rasa kalau kamu mau kenal dia, biarlah dia yang bercerita dengan anda. Okey. Terima kasih PG. Okey, saya Wan Azwar Shah bin Saying. Juga kenalan rapat PG dan juga JP channel yang lain, Claim. Lepas tu macam yang PG cakap tadi, saya ni apa, pejuang sastra. Tapi tidak juga begitulah, dia masih pegiat-giat dalam bidang sastra. Jadi saya ni masih dalam kategori amatur dan masih kategori yang cuba-cuba. Jadi mungkin sebelum kita pergi jauh kan, jadi apa yang mungkin aku sampaikan, apa yang PG sampaikan adalah sebatas kami yang amatur dalam bidang sastra dan masih muda. Jadi sebarang komen, sebarang apa semua segala, jadi lontarkan. Kami terima dengan lapang dada. Alright, soalan yang memang agak klise lah, orang bilang yang keadaan soal jawab ni memang akan selalu diajukan lah. Kenapa kau menceburi ataupun minat dalam bidang sastra? Okay, kalau aku lah, bagi aku jawab soalan PJ tadi, kenapa menceburi bidang sastra ataupun sama maksudnya dengan kenapa aku suka sastra kan? Jadi begini. Sastra, khususnya puisi lah, sebab aku lebih kepada puisi di sana. Sastra ni bagi aku dia tempat pelarian. Tapi tu tempat pelarian sebagai pembaca, sebagai penulis. Jadi kita ni kan, kita kan Jin. PJ sendiri kan. Kita ni kalau macam kita sedih, kita menghadapi emosi-emosi apa-apa, jadi kita mesti ada satu tempat untuk kita luangkan masa di sana supaya hilanglah kesedihan tu, terserlah kegembiraan tu kan. Jadi kalau macam orang ada yang sedih, dia merokok, dia jalan-jalan kah, dia dah apa. Itu kan cara kita sendiri kan, buat apa orang lain mau suggest kita mau macam mana kan. Jadi bagi aku gitu, puisi tempat pelarian aku. Kalau aku sedih kah, gembira kah apa, aku nontarkan semua di sana. Begitu akulah. Soalan seterusnya lah, apa yang kau cuba sampaikan ataupun perjuangan kau dalam puisi itu yang kau boleh sumbang kepada, bukan untuk diri kau tapi masyarakat di luar lah. Jadi kita ni tidak dinafikan lah, kita ni hidup, kita ada dalam diri kita ada macam-macam iklim. Ada iklim sedih, ada iklim gembira, ada iklim semua lah macam saya bilang tadi lah mula-mula kan. Jadi kenapa tu apa ataupun apa yang saya perjuangkan tu ikut mood ataupun ikut apa peristiwa hari tu apa. Kalau macam time tu saya tengah broken ke, time tu tengah merajuk ke apa, saya tulis pasal tu. Dan mungkin ada yang membaca kalau saya siarkan. Kalau ada yang membaca mungkin dia akan relate. Karena puisi itu kan dia cerminan kita kan, Ji? Ya. Yeah. Begitu kan? Dan kalau macam time tu macam musim-musim ataupun ikut trend lah, macam musim kemerdekaan, musim kemerdekaan, time tu Raya Haji, pasal Raya Haji, time tu hari buruh saya buat. Tapi tengok mood lah. Begitu yang saya juangkan. Alright. Okay, untuk apa aku mau cakap apa yang dia terangkan tadi itulah. Dia sebenarnya puisi ni pun dia bukan sekadar orang cakap sekadar tulisan atau apa. Dia puisi ini pun sebenarnya melambangkan macam kita manusia, kita ada perasaan, kita ada itulah yang kita mau sampaikan. Jadi puisi pun begitu. Dan tambah sikit lah Jan. Dan benda tu terbukti. Macam kita yang tinggal di Nusantara ni memang tahu, memang kenal siapa Habibie dan cerita Habibie dan Ainun tu kan, tahu kan? Dan itu berdasarkan kisah benar, di mana Habibie itu dia telah kehilangan istri, dia meninggal dan dia mengalami depresi. Bila dia berjumpa dengan pakar terapi dia lah. Jadi pakar terapi dia bilang, luahkan semua di dalam penulisan. Maka terhasillah novel Habibie dan Ainun tu yang meletup hingga hari ini. Begitu. Alright, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan aku, kenapa masih mau menulis puisi? Sedangkan zaman sekarang, orang lagi memilih untuk mendengar lagu dan bukan kita, aku boleh cakap generasi kita sekarang malas untuk membaca. Okay, kalau merujuk PG punya soalan tadi, generasi kita ni malas. Okay, saya tambah di sana yang malas tu generasi kita di Malaysia aja. Kalau kita rujuk luar negara kan, contohnya Indon lah. Di sana dia menulis puisi masih giat, dengan lagu masih giat. Dan untuk menjawab juga tadi,
lagu kan, kenapa orang dengar lagu tapi tidak membaca puisi kan? Sebenarnya kalau kamu mau tahu, lagu itu adalah puisi yang dimusikalisasikan sebenarnya. Begitu. Tapi kenapa li mau tuduh-tuduh yang puisi itu yang kenapa perlu baca puisi lagi? Sedangkan kita boleh dengar lagu. Ah, jadi di sana ada mentality koyak sedikit, yang rusak lah rusak. Ah. Jadi gitu. Sebenarnya lagu itu adalah puisi yang dilagukan. Tapi bergantung kepada penulis itulah macam mana. Tapi kebanyakan penulis itu menganggap apa yang dong tulis itu adalah puisi dan dilagukan. Jadi la musikalisasi dan lagu. Begitu. Oke. Soalan seterusnya nih. Wan ada cakap tadi mindset lah, mentality orang kan. Jadi di sini orang ramai beranggapan yang macam bahasa-bahasa baku ataupun yang bahasa Melayu yang berkaitan dengan sastra ni lah sesuatu yang lapuk. Jadi di sini pada pendapat kau lah sendiri, macam mana kita mengubah mindset anak muda tu sendirilah ataupun generasi-generasi yang akan memimpin suatu hari nanti. Okay, ubah jadi, mindset dorang tu. Tidak berfikiran yang benda ni lapuk. Jadi kalau gini ni, kalau kita mau ubah seorang ke apa kan, dalam semua konteks lah. Jadi dia mesti ada penggerak dah. Mesti ada penggerak. Dan kalau di sebelah peninsula sana, peninsula Semantum, sebelah peninsula di sana kan, dia penggerak-penggerak sastra ni memang giat. Giat untuk apa ni, untuk mengangkat martabat sastra dengan mereka jadikan media massa ni sebagai medium untuk meluaskan sastra tu lah. Jadi dorang akan post di sana puisi-puisi orang-orang lama, macam contohnya tukang puisi, bilik penyair. Jadi sangat giat lah di sana. Jadi dorang post, dorang buat pertandingan. Contoh dorang buat pertandingan tu jadi orang ramai yang tertarik lah, tertarik dengan benda tu. Dan kalau macam maaf saya katakan, tapi di Sabah ni memang ada yang menggiatkan gerakan-gerakan sastra ni. Contohnya contohnya macam dorang bagi ruang untuk kita angkat puisi juga. Cuma mungkin di sana kurang dari segi apa, macam ke macam hangat-hangat ayam gitu bah, yang macam apa tu je dia macam tak konsisten bah, ala kadar buat ala kadar awal-awal je lah. Adapun mat-mat sastra ni yang mungkin rasa dia tu veteran, dia hanya shock sendiri ya, sorry. Macam mana mau ubah mindset anak muda kan. Aha. Jadi sebenarnya begini, hakikat sebenarnya kan, anak-anak muda kita ni yang kita nampak ni, kalau kita nampak story status tu orang dong post-post quotes-quotes kan? Quotes-quotes kan? Quotes-quotes tu sebenarnya ilham daripada puisi juga. Dan puisi tu dia punya apa, ibu puisi tu adalah kata-kata. Macam tulang kata sendiri pernah bilang lah. Tulang kata nak tanya kenapa daripada rap pindah daripada puisi pindah pergi rap. Sedangkan dong benda tu berbeza. Jadi bilang tulang kata yang puisi dan rap tu sebenarnya sama, ibu yang sama, cuma bapak yang lain-lain. Begitu. Jadi anak muda ni begitulah. Sebenarnya dorang ni sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa sastra gitu. Cuma dong hipokrit untuk mengakui itu sastra. Oke, sebelum itulah, sebelum kita ke next soalan, dia ni pun ada pernah menghasilkan single lah kan? Single. Di YouTube. Jadi nanti kamu boleh tengoklah sini. Situ. Oke. Next, sini macam tadi lah. Ini kita lebih kepada generasi milenial sekarang. Jadi di sini kan kau sendiri, aku anggap kau ni pejuang lah dalam bidang sastra ni. Apa satu pembaharuan yang kau boleh bawa? Untuk menjawab ni, aku rasa macam pembaharuan dalam sastra tu yang mungkin aku boleh bawa untuk semua orang. Kalau dari segi format, tata bahasa semua tu, itu memang masih sama. Cuma dari cara menggerakkan dia tu macam mana kan. Jadi kita melakukan dasar pandang ke Semenanjung Malaysia, orang di sana sangat sangat giat. Macam aku cakap tadi, memang giat berhabis lah. Jadi kalau aku mungkin memang nampak, maaf lah, tapi di kelas sastra aku sendiri di college aku rasa macam tak ada lah sesetengah. Tapi yang menjiwai dan mengabdikan di sepenuhnya, aku boleh katakan aku. Sebab aku pun dengar juga orang punya hinaan, tomaan tentang sastra ni. Tak habis lah apa. Tapi dah apa lah. Aku ada terus dalam puisi tu pasal benda tu yang macam pendidikan sastra itu tingkat dia je. Okey. Nah, itu di mana boleh dapat tu? Apa tu? Puisi yang tu? Puisi tu. Tidak, aku tidak sharekan. Tapi mungkin bunyi dia mungkin ada untuk apa? Khas untuk viewer JP channel ya. Minta maaf lah, tapi saya pun masih muda, masih rebellious dan
banyak-banyak karya saya dan banyak pembacaan saya itu lebih kepada Khairil Anwar. Siapa yang kenal Khairil Anwar, siapa yang ada tengok ataupun baca Ada Apa Dengan Cinta akan kenal siapa tokoh Khairil Anwar itu. Jadi dia punya puisi itu banyak lah yang rebel-rebel kan, memberontak. Jadi adalah satu pengaruh sedikit. Jadi bunyi dia beginilah. Mungkin tapi bolehlah kan gini-gini. Tajuk dia Sastra Itu Bosan. Aku tulis ni tem kelas KMK adalah silap. Jadi begini, sastra itu bosan. Tiada Khairil dalam topik. Ti alias taip muncul seimbas. Usman bukan pendekar. Sapardi tidak mahir berpena. Persetan kertas. Sial kemuncak 4 digit. Sastra itu bosan dalam sistem pengembala biri-biri. Dapatkah pengembala biri-biri maksudnya apa? Macam firmilikan kita lah. Enggak apa. Gitu lah. Apa tadi itu kan? Kurang dia lah. Sistem pengembala biri-biri itu. Saya merujukkan kepada sistem. Sistem apa? Sistem sini kita bersuara bebas. Tapi itu yang saya lah. Saya kan masih muda, masih lagi masih long lain atau apa-apa. Jadi saya rasakan sistem pendidikan kita nih sendiri-sendiri. Sorry. Alright. Kita sudah cerita. Bukan cerita lah. Kau sudah menjawab soalan tu dengan huraian hujah kau. Jadi aku mau tanyalah. Idola kau dalam sastra. Idola dalam sastra. Sama ada dalam negara, luar negara, di mana-mana lah. Idola kalau dari di bangku sekolah lagi PG lah. PG betul macam iyalah macam yang senang tul bawa cerita orang, senang masuk semua kan. Ya dia pun tuh sastra juga tuh. Ya. Senang ya masuk gitu kan. Terima kasih. Boleh. Dan semua senior-senior JP channel lah. Okey, kalau cerita pasal idola, tem di TDM dulu, satu sekolah PG, tem di TDM dulu, saya banyak, kan saya sekolah agama, jadi banyak membaca karya-karya Hamka, jadi berpengaruh dengan kapal, tenggelamnya kapal Vendewik, dengan merantau ke Delhi, dan, Ji, aku mau kongsi sedikit lah, Ji. Boleh, jadi. Falsafah Hamka ni, dalam dia menulis buku, kalau kau perasan lah, falsafah Hamka kan, kalau dia menulis buku, novel lah, macam tenggelamnya kapal Vendewik, merantau ke Delhi di bawah lindungan Kaabah. Semua watak-watak di sana, semua watak-watak di endingnya semua mati. Betul. Dalam tenggelamnya kapal Vendewik, Hayati mati kan? Mati. Dalam di bawah lindungan Kaabah siapa nama watak utama tu? Oh, itu aku nak tengok tu. Ya. Ada movie tu. Mati juga. Tinggal. Lepas tu merantau ke Delhi pun macam mati tau, tapi itu aku dah habis bacalah. Jadi apa falsafah dia menulis kenapa dalam ketiga-tiga novel ni semua mati dalam semua novel cinta dia? Sebab sesungguhnya sebab percintaan tu hanya membawa kepada penderitaan. Begitu falsafah dia. Lagipun dia ulama kan, dia tunjukkanlah itu tu yang cinta-cinta tu bukan dia mesej utama dia dalam cerita tu. Itu ya. Okey, jadi pertama Hamka, Allah terpengaruh dengan tu. Lepas tu kedua sama Khairil Anwar lah. Khairil Anwar itu Indonesia. Lepas tu Ti alias Taib. Ti alias Taib ni yang legend lah. Kalau mau tahu Ti alias Taib ni siapa, tengok tukang kuis sih, patch dia. Dan yang keempat sendiri banyak. Salah satunya Paci Hasyuda Abadi, tempat kami buat video ni. Thank you. Terima kasih. Dan banyak lagi. Kalau yang muda pula, Karim aku mention tu, Karim Muhammad. Sebab dia ni macam, kalau aku lah, dia macam Khairil Anwar gitulah. Aku suka lah cara penulisan dia, Karim Muhammad. Begitu. Itu idola. Sama anu. Tulang Kata. Tulang Kata pun idola aku. Walaupun Titi on the move. Mana? Ya, tapi tak lah, itu enggak. Itu enggak. Okey, untuk pengetahuan kamu lah, aku lupa pula intro awal tadi tu. Aku bukan saja-saja interview ke apa mau tanya dia pasal sastra. Dia ni salah seorang anak muda yang terpilih oleh Suntik. Suntik ni singkatan dari Sunting Nilai Cantik. Dia ni di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka yang di setiap bulan dia nilai puisi. Puisi yang tersiar di akhbar lah. Jadi kalau kamu mau tengok puisi dia, kamu boleh tengok Sabah Times. Di situ dia, macam dia cakap tadi lah, di Sabah ni ada penggerak sastra tu. Sedikit pesan lah untuk anak muda di luar sana. Pesanan kepada anak muda. Kalau banyak-banyak pun boleh. Boleh. Kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara, keluarga saya. Kalau mau tahu sastra ataupun khususnya puisi ini adalah alhamdulillah. Itu jangan. Okey.
Jadi sastra tu adalah keindahan, kecantikan dunia yang dilupakan, yang diabaikan. Kau percayalah kalau kamu kursai sastra ni yang macam apa tu yang cuma cacap estetik kan? Kita ada nilai estetik juga. Jadi sastra tu satu benda yang menilai dan sekarang ni masih kurang, sangat kurang. Kalau di Sabah lah, yang saya mungkin saya tidak tahu, mungkin ada community-community tapi saya tidak terlibat ke apa. Jadi tolonglah bobotlah saya. Begitu. Jadi sastra ni masih benda-benda yang bernilai dan berharga yang patut diceburui. Sebab sastra ni ada peranan penting dalam semua aspek. Lagi-lagi aspek kemerdekaan kan. Macam mana satu tokoh, Wiji Tukul Indon, dia memperjuangkan kemerdekaan itu dengan sastra. Dan cikgu saya, Dr. Ayurin, ada dia bilang yang ada satu negara ni memperolehi sastra dengan memperoleh kemerdekaan hanya dengan sastra, tidak ada peperangan. Ada pasti negara apa. Mungkin ada, boleh komen di bawah. Okey, lepas tu mulalah, jomlah ikut. Mula-mula menulis sejak terus sejak pantun-pantun gombal sana, kita hargailah seni ni sebelum seni ni dilupakan. Begitu. Terima kasih juga kepada kawan-kawan, terutamanya Kartini yang banyak menyokong saya. Terima kasih Kartini. Ada juga isu dan saya ada tanya kawan saya, KG. Shout out to KG. Saya tanya dia pasal sastra ni. Sastra di zaman kita now, tanya dia. Jadi sastra zaman kita ni apa? Rancak ke ataupun macam daun juga begitu? Jadi KG beritahu sebenarnya rancak. Dengan adanya penerbitan karya-karya indie. Karya indie ni yang karya independence yang buku tapi dia guna bahasa-bahasa pasar. Bahasa sama carut, dia memakai kinzir, punggung, semua sana. Dia masuk begitu. Itu karya-karya indie lah. Tapi Lutfi Ishak ada dalam satu wawancara apa, saya lupa. Dia ada mempersoalkan, dia bilang perlu ada pihak yang khas untuk mengkaji lah yang takrifat indie ni sebenarnya macam mana. Sebab boleh dikatakan semua penulis indie, kalau penulis tu bebas-bebas. Jadi aku tanya KD, KD rancak ke? Dia bilang rancak dengan adanya karya-karya indie ni. Terus dia mempersoalkan lagi yang walaupun sastra kita ni rancak, tapi dari segi memertabatkan bahasa tu tidak. Dapatkan? Dapat. Sastra tu naik, tapi bahasa tu masih makin-makin semuanya. Begitu, masih anjay-anjay semua. Jadi begitulah, itu yang isu-isu dalam sastra selalunya. Jadi, dapat teruskan dia bersastra, begitu ya? Okey, itu jelah konten kami kali ini. Jadi sebelum itulah, kami mau tanya dulu. Kamu mau gak kami interview pula owner rumah puisi ni? Sebab yang tu lagi padu. Legend. Okay. Legend Sabah. Ini dia. Legend Sabah. Rugi kamu tak kenal. Okay. Kalau kamu mau, kamu komen. Okay. Ciao. Assalamualaikum.